Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas Balotelli setuju dengan ucapan Raiola yang menyalahkannya karena Messi dan Ronaldo memiliki banyak trofi Ballon d'Or. Mario Balotelli diberkati kemampuan luar biasa yang bisa mengubah pertandingan, tetapi sikap kontroversialnya selama bertahun-tahun mencegahnya untuk benar-benar memenuhi potensinya sehingga duduk bersama para pemain terbaik di planet ini. Ia mengakui kekurangan tersebut yang membuat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa mengumpulkan total 12 trofi Ballon d'Or. Balotelli berbicara dalam siniar Muschio Selvaggio tentang pesan yang diberikan mendiang agennya Mino Raiola yang meninggal pada 2022. Raiola selalu mengatakan hal yang sama kepada saya, jika Messi dan Cristiano Ronaldo memiliki begitu banyak trofi Ballon d'Or, ini salahmu. Dia benar. Terlalu sering saya bermain dengan 20% dari kemampuan saya. Balotelli sekarang memperkuat klub Swiss. Sion masih percaya banyak hal yang ditawarkan dan menolak menyerah untuk bisa menambah jumlah pertandingan berseragam timnas Italia yang kini 36 laga. Ketika saya mengenakan jersey Azzurri, perasaan itu luar biasa. Saya selalu rukun dengan Roberto Mancini. Tidak benar kami bertengkar di Manchester City. Saya masih merasa bahwa saya layak untuk Nazionale. Balotelli belum pernah memperkuat timnas Italia sejak 2018, dan telah menikmati keberadaan nomaden di level klub sejak saat itu. Tetapi kemampuannya tetap tidak diragukan lagi dan mungkin ada bab yang lebih menarik baginya untuk ditulis dalam kisah olahraga yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.